Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengatakan pelaku industri pariwisata harus siap untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2016 mendatang. Persiapan dan pembenahan harus dilakukan sebaik mungkin bila tidak kalah bersaing dengan negara-negara lainnya di ASEAN. Wali Kota mengatakan Jakarta Timur memiliki potensi tinggi di bidang industri pariwisata, apalagi di Jakarta Timur terdapat banyak pusat industri pariwisata seperti pusat distribusi sayuran dan buah, pusat distribusi beras, pusat kerajinan mebel, pusat mainan, dan pusat batu akik. Wali Kota berharap agar para pengusaha industri pariwisata Jakarta Timur dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memberikan masukan konsep pengembangan pariwisata sehingga cita-cita Jakarta Timur menjadi pusat pariwisata bagi wisatawan dapat terwujud pada saat MEA sudah berlaku tahun 2016 mendatang. Sementara itu, Kasudin Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta Timur, Triyogo Prasetyo, mengatakan kegiatan pengembangan pariwisata ini dalam rangka meningkatkan apresiasi kita dalam menerima kunjungan wisatawan dari luar negeri maupun dalam rangka menyambut masyarakat ASEAN. Dari Gedung Sasana Modern, Cakung, Timur, dan melaporkan.